Ih, serem banget ya, kayak alien ya guys, keren banget. Guys, jadi hari ini Om Rey seneng banget karena hari ini Om Rey kedatangan paket. Ini paketnya kalian pasti udah tahu juga isinya, tapi nggak apa-apa, di sini kita buka bareng-bareng ya guys. Jadi ini tuh Om Rey kan sewaktu itu sempet itu loh guys, unboxing pil milipit gitu atau Rolly Polly ya guys. Jadi Rolly Polly yang waktu itu Om Rey unboxing tuh akhirnya kan mati semua ternyata guys, karena ya nggak selamat gitu, karena emang ada yang komen katanya Rolly Polly itu emang gampang banget stres gitu ya. Dan sekarang ternyata Om Rey dikirimi gantinya guys, padahal Om Rey nggak minta garansi sama sekali loh guys. Om Rey nggak klaim garansi ke sellernya, jadi Om Rey ya udahlah nggak masalah gitu. Om Rey nggak permasalahin sama sekali karena ya Om Rey nggak mau lah nyusahin sellernya ya guys. Tapi ternyata di sini sellernya baik banget guys. Di sini ternyata sellernya nonton videonya Om Rey dan dia ngirimin Om Rey gantinya. Ini langsung Om Rey buka guys. Oke, langsung aja supaya nggak kelamaan nanti kepanasan. Oke, ini udah keluar semua ya. Oke, paketnya cuma ini aja isinya. Jadi ini dia anaknya berarti guys. Waduh, Om Rey udah gak sabar ini guys. Om Rey soalnya kan belum pernah punya ya pelihara pil milipit ya. Ini packingannya bagus banget ya, ada lubangnya, lembab dan juga rapet di sini guys. Oke, oke, langsung tanpa lama-lama langsung kita buka di sini. Jedus, 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 jedus. Oke, kalau kalian masih kecil, kalau unboxing kayak gini pakai pisau atau gunting harus diawasi orang tua ya guys. Hati-hati ya, bahaya soalnya. Oke deh, langsung aja di sini kita buka. Guys, kita buka. Terima kasih banyak ya buat sellernya. Oh iya, by the way, nama tokonya itu ini dia guys. Oke, kalau mau belanja hewan-hewan eksotis yang keren langsung aja di Shopee di toko itu ya guys. Oke, langsung aja Om Rey lanjut di sini buka guys. Oke, sebelumnya Om Rey terima kasih banyak buat sellernya karena udah ngirimin lagi ini secara gratis loh. Om Rey juga dibilang ini katanya dikasih 3 ekor. Waduh, Om Rey ini dapat rezeki nomplok ini berarti guys ya. Oke, oke, langsung aja kita buka. Ini dia. Waduh, ini dia guys. Om Rey udah melihat satu ekor di situ dan yang lainnya mungkin ada di dalam kokopitnya. Nggak masalah. Oke. Ini mati apa hidup ya? Aduh, Om Rey jadi takut tuh guys. Om Rey jadi trauma guys. Karena itu ada satu lagi ya di situ ya. Ada satu, ada dua guys. Om Rey trauma guys karena kasihan banget kalau lihat dia mati lagi gitu guys. Oke, semoga dia nggak apa-apa ya guys. Oke, Om Rey ambil satu di sini guys. Semoga dia oke ya. Oke. Apakah dia masih hidup? Harusnya sih masih hidup ya guys ya. Oke, ini nggak boleh ya dibuka kayak gini, nggak boleh guys ya. Om Rey gak sabaran. Ya sih, Om Rey coba taruh sini. Taruh sini dulu ya. Oke, Om Rey taruh situ dulu. Dan di sini Om Rey dapat isopod guys. Mana isopodnya? Ada isopodanya tadi guys. Wah, ini keren banget sih. Mantep. Dapat itu. Kubaris Murina itu persis kayak punya Om Rey guys. Tuh dapat isopod. Wah, lumayan dapat isopod buat pengurai cleaning crew tuh. Lucu banget ya Om Rey punya isopod lagi nih berarti ya. Oke, nggak apa-apa, biarin dulu isopodnya aja. Di sini kita mau ambil di sini satu lagi Rolly Polly-nya. Apakah dia masih hidup? Semoga dia masih hidup ya guys ya. Oke, nggak masalah. Kita coba keluarin lagi. Siapa tahu kok dikeluarin dari kokop. Hidup guys. Om Rey seneng banget kali ini guys. Ini hidup ya guys. Ayo sini. Di tangannya Om Rey ya. Ayo sini. Ayo jalan. Oke, Om Rey tungguin deh. Sampai jalan deh. Itu dia. Dia mulai keluar guys. Mulai buka tuh. Kalian lihat enggak? Pelihara Rolly Polly ini guys, lucu banget nih. Ayo. Jadi dia ini masuknya ke keluarga milipit ya, ternyata bukan isopod ya guys ya. Nih lucu banget dia, kebalik ya. Oke. Om Rey bantuin. Kasihan kamu ya. Oke nak, ayo nak sini nak. Ayo nak. Aduh, lucu banget guys. Nih guys, yang mau lihat dari dekat ini tadi Om Rey lihat ya. Ini yang satunya udah gerak juga guys. Tuh kayak gitu ya modelnya ya hewannya ya. Ini pertama kalinya Om Rey pelihara mereka guys. Unik banget loh emang mereka ini. Ini mereka gimana nih kondisinya? Ini kebalik apa? Om Rey bantuin ya. Ayo. Kalau dipegang langsung nutup dia pasti guys. Oke, Om Rey balikin dulu deh. Nih loh isopod yang tadi. Ini Om Rey pengen ambil isopodnya ini guys. Om Rey ambil, pengen Om Rey taruh di banyak loh isopodnya. Wih, banyak banget guys. Wah, ini nanti pasti ini sih guys, kokopitnya Om Rey nanti taruh di terrariumnya Om Rey, kalau enggak di vivarium ya, supaya dia bisa jadi pengurai yang baik guys. Ih, mantep ini. Ih, ono isopod sing oren pisan guys. Om Rey jadi salvok, ada yang warna oren isopodnya. Keren banget loh ini. Terima kasih banyak loh ya sellernya ya. Ini Om Rey udah dikasih Rolly Polly, udah dikasih isopod warna-warni juga isopodnya nih. Ini nih guys, gitu modelnya. Ih, dia masih hidup guys. Ini apa ini ya? Ini apa ini di sini? Oh, kulit pisang tadi ini makanannya ya kali ya. Ini. Oke, Om Rey pengen coba pegang. Yuk. Apakah dia mau di tangannya Om Rey? Yuk. Sini Om Rey balik. Oke. Ini gimana sih dari tadi kok? Oh, nih gerak dia guys. Tuh lucu banget. Lucu banget loh. Ih, lucu
banget, gerak dia, guys. Mantep. Ini Om Rey masih ketemu dua ya. Harusnya ada satu ekor lagi di sini. Om Rey tadi dikabari orangnya yang jual, katanya dia ngasih 3 ekor kalau nggak salah, guys. Tapi kalau nggak salah ya, kalau dikasih 2 pun ya Om Rey juga udah bersyukur banget, guys. Oh, ini ada satu lagi. Ini tenanan, guys, dikasih 3 ekor. Wih, gede loh yang ini, guys. Dikasih 3 ekor. Gede-gede banget, guys. Ih, lucu banget ini. Guys, ini Om Rey udah keluarin semua 3-3-nya, 3 ekor udah Om Rey keluarin semua, dan di sini Om Rey mau cari-cari lagi deh, siapa tahu dikasih 4 ya, guys. Om Rey ini aduh ya, serakah ya, guys. Jadi kasih 3 enggak bersyukur malah nyari lagi. Tapi siapa tahu kan dia ini ada leaf litter ya, ini namanya ada apa itu namanya, daun kering. Terus mana ya, guys? Kayaknya udah enggak ada sih. Udah 3 ekor itu. Apa ini? Apa ini? Oh, enggak, itu akar doang. Oke. Kayaknya udah enggak ada deh. Kayaknya udah 3 ekor itu aja di sini. Tapi banyak banget, guys, itunya. Apa itu? Isopodnya, dan juga ada springtail-springtailnya kayak gitu. Ini mantep banget. Ini apa itu namanya, kokopitnya ini udah mateng ya. Dia itu udah mature ya. Kepalanya udah siap buat jadi media substrat buat terrarium bioaktif dan juga paludarium. Ini keren banget. Ya udah, Om Rey mau main dulu. Oke, yang besar gerak, guys. Yang besar bergerak dia. Ini Om Rey pindah dulu tangannya, Om Rey. Oke, 1 2 3 set. Ya, dia nutup lagi, guys. Ya, apa-apa. Tuh, dia mulai gerak, guys. Nih, kita lihat dari dekat ya. Oke. Okay. Ih, lucu banget. Ini besar sih, guys. Sumpah, yang ini besar banget. Ih, lucu banget ya. Ini pertama kalinya Om Rey berhasil pelihara pil milipit. Om Rey ini kemarin kan sempat beli tapi mati, dan ini dikirimi lagi gratis 3 ekor ini dari sellernya, guys. Padahal sebelumnya Om Rey cuma beli 2. Ini kali ini dikasih gratis 3, guys. Mantep banget nih, lucu banget ya hewan satu ini tuh. Dia ini masuknya keluarga milipit atau kaki seribu atau kluwing ya, guys. Dia ini masuknya itu bukan isopod jadinya, guys. Dulu sempat Om Rey bilang isopod tapi salah ternyata, guys. Nih, ih, serem banget ya, kayak alien ya, guys. Keren banget. Ya udah jangan terlalu dipegang-pegang, nanti dia stres. Mending Om Rey taruh dulu dia di vivarium dan juga di paludariumnya Om Rey dulu ya, guys, supaya dia nyaman ya. Oke, guys, yang satu ini mau Om Rey taruh di sini ya, guys. Aduh, gelundung, gak apa-apa. Sorry ya. Om Rey bantu. Bentar. Oke, berhasil, guys. Oke, pelan-pelan. Nice. Ayo jalan. Oke. Guys, ini loh, guys, lucu banget. Ada tumbuhan kecil satu ini tiba-tiba muncul. Lucu banget ya. Nih, guys, satu ekor Om Rey taruh di sini, di paludariumnya Om Rey. Satunya mau Om Rey taruh sini, satunya di situ, guys. Jadi, setiap terrarium dan paludariumnya ada satu pil bug. Pil milipitnya. Ya, lucu banget, guys, tuh. Semoga dia nyaman ya di sini, guys, dan juga nanti teman-temannya semoga juga nyaman di situ, guys. Nih dia, guys, anak-anaknya yang lainnya tuh ya. Yang satu ini dia masih melungker, guys. Semoga dia enggak kenapa-napa ya, guys. Dan yang ini dia udah mulai aktif. Ya udah, kalau gitu Om Rey di sini mau ngurusin mereka dulu. Om Rey mau taruh mereka di sini-sini dulu ya, guys. Jadi, terima kasih udah nonton, guys. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe ya. Dan semuanya, terima kasih banyak udah nonton ya.